tumben kamu buat pulang nebeng aku. Biasanya kan kamu pulang sendiri. Oh begitu, jadi Bot nggak boleh nebeng ceritanya. Tahu nggak kalau apa kamu lakukan barusan itu jahat. Eh maaf Bot, bukan begitu maksudku. Ya sekali-kali nggak apa-apa kok nebeng. Ngomong-ngomong, kamu kan sendirian terus tuh. Gak bosen apa jomblo mulu? Kalau gak salah udah 10 tahun, 9 bulan, 10 hari ya? Ntar gak laku-laku loh. Jomblo sih jomblo, tapi gak usah dijelasin ke penonton juga kali kalau udah lama. Nanti penonton jadi batal naksir Bot. Kamu mau matiin pasarannya Bot ya? Aduh, salah lagi. Sorry Bot, aku bantu deh. Aku promoin ke penonton ya. Ya boleh, tapi harus bagus ya. Tenang aja Bot, promonya pakai pantun ini. Eh penonton, beli tim lo di pagi hari. Mau bayar tapi dompet kosong. Si Bot jomblo lama sekali. Beruan pacarin dong. Bagus kan Bot? Ya lumayan lah. Sambil nunggu penonton, gimana kalau aku comblangin kamu Bot? Mau gak? Mau kamu comblangin sama siapa? What? Tenang, aku punya dua calon nih. Tahu si Tono sama si Tony kan? Itu yang di ruang sebelah. Oh, si Tono punya mobil sport banyak itu, terus kalau Tony punya rumah mewah itu ya? Iya, gimana? Mau gak? Ya mau, dua-duanya. Tapi, apa mau mereka jadi pacar Bot? Kalau gitu, misalnya gini nih. Si Tono ngajak kamu ke Paris, terus si Tony ngajak kamu ke Itali. Kamu pilih mana? Ke Paris, what? Berarti kamu lebih suka sama si Tono dong? Enggak, cuma Paris kan lebih bagus dari Itali. Nah, kalau si Tono ngajak ke Itali, terus si Tony ngajak ke Paris, kamu pilih mana? Ke Itali, what? Loh, kenapa? Kan tadi udah ke Paris. Ya elah, dasar matre. Pantes gak laku-laku.